Baik, teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah. Selamat pagi ya untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Aduh, akhirnya nih setelah hampir 2 minggu ya. Hari ini tanggal 22 Juni 2022 atau bertepatan juga nih dengan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-495 ya. Gue kembali nge-vlog lagi ya. Sebenarnya kemarin-kemarin gue tetap ngepit, tapi memang gak gue bikinkan videonya. Bukan karena akunnya anyep setelah gue nyortir. Ya biasa-biasa aja, akun gue masih gitu-gitu aja. Rame enggak, sepi juga enggak, sesuai standar yang udah-udah aja, 15 orderan. Untuk hari ini gue online jam 5 nih, masuk orderan sekitar 7 atau 8 menit kemudian ya. Ini tadi masuknya 507 ya, sampai 508 lah tadi, begitu gue chat pas di 508. Ribet nih, orderan pertama udah ya ngambilnya di pinggir tol ya. Ini gue lagi OTW aja, nanti mau lewat jalan-jalan kecil lah. Untuk hari ini sebenarnya gue pengen long duration sampai jam 8 malam ya, 15 jam, tapi kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti ya, antara kekuatan baterai, kekuatan badan ya, atau fisik, apakah akan sesuai. Yang penting nih OTW aja dulu. Nanti-nantinya ya lihat nanti aja gimana. Kebetulan gue juga lagi siaga ya, siap antar jaga, karena bayi gue belum lahir juga nih, teman-teman. Ini juga dapatnya akun gue beberapa hari belakangan ini, terutama setelah gue nyortir, banyak dapatnya jarak-jarak yang pendek ya. Makanya nih 9.600-an. Ya udah nggak apa-apa, ini gue percepat dulu ya biar nggak kelamaan, jangan kebanyakan ngoceh, nanti malah di cancel, pusing. Yuk kita semangat untuk hari ini, gaspol, pantang mundur. Baik, teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, gue udah sampai nih di SPBU yang dipesan lah. Itu di customer gue yang masuk ya, cuma kelihatan bayangannya doang. Nih gue di depan pom bensin ya, kayaknya gue mau ngisi bensin dulu dah. Kita lihat aja nih bensin gue ya. Ya, udah hampir merah ya. Gue selesain dulu orderannya. Dapat tunai 14, dibayarnya 16 ya, bintang 5 buat customer. Aplikasi juga oke banget. Wah, ngantri bensin cakep nih ya. Pagi-pagi masih kosong. Jadi nanti kalau akun gue tiba-tiba gacor ya udah asik aja ya. Baik, teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, akhirnya masuk orderan lagi nih gue. Sekarang jam 6.17 ya, 6.18 nih, sekitar 50 menit ya setelah gue nyelesain orderan yang sebelumnya tadi di pom bensin, itu sekitar jam 5.28 ya. Yaudah, gue sekarang siap-siap dulu ya nih buat OTW jemput customernya, jangan kelamaan nanti keburu di cancel ya. Lagi-lagi masih yang deket nih, ke stasiun Cakung aja ya, 9.600 bayarnya tunai. Baik, teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, nih gue udah sampai di stasiun Cakung. Untuk customer gue yang pakai baju hijau ya, bawa tas kuning nih yang lagi naik tangga, gue ikutin dia lah. Di sini cukup rame ya, tentu orang nurunin dan lain-lain, ada opang juga. Makan kue pukis enak kali ya. Oke, baik, tadi ada sedikit gangguan ya, gue ditegur sama opang, katanya kalau ngambil di depan aja. Kagak ada juga yang mau ngambil orderan ya, kadang-kadang aneh. Yaudah, gue selesain dulu orderannya sambil jalan. Dapat tunai 8.000, dibayarnya 9.000 ya. Bintang 5 buat customer. Aplikasi oke banget. Kita lanjut ya, balik lagi aja ke Pulau Gebang Permai. Baik, teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, lanjut nih masuk orderannya. Udah agak cepet nih delaynya, cuma nggak sampai 5 menit. Nganternya ke perumahan Rukem Jaya, Rukem Jaya tuh di Tambun Rengas, belakang perumahan Jakarta Garden City. Oke, gue belok di sini ya, sesuai mapnya. Kita ikutin aja dulu OTW jemput customernya ya.
Baik, teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Gue udah sampai nih di Rukem Jaya 4 nih, customer gue yang di depan gue yang pakai celana putih ya, hijabnya biru. Dia katanya minta diturunin di depannya aja. Ini Rukem Jaya 4 ya, tuh depannya gapuranya. Mungkin dia mau nyebrang atau mau naik angkot, gue juga nggak tahu. Gue balik badan aja langsung ya. Gue selesain orderannya. Dapat tunai 15, dibayarnya juga 15, bintang 5 ya buat customer. Aplikasinya oke banget ya, tentu kita balik lagi aja ke Pulau Gebang Permai. Kalau dapat kita antar, nggak dapat ya kita ngopang aja di sana. Baik teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah, ini gue di pasar Pulau Gebang ya. Tadi sebenarnya gue mau beli makan, tapi keburu masuk orderan. Ya udah, gue langsung aja OTW ya. Ini ngambilnya tadi Fountain ya, itu kayaknya di perumahan Royal Residence ya. Gue harus keluar dulu, nanti belok kiri. Ngantarnya ke Halte Bus Trans Jakarta, Wali Kota Jakarta Timur. Itu tempat yang paling males gue nganter ya kalau jarak pendek, karena nanti baliknya susah. Kita harus putar balik juga, cukup lumayan jauh. Baik teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, gue udah sampai nih di Wali Kota Jakarta Timur, Halte Bus Trans Jakarta ya. Ini customer gue ya, tentu nih yang baju biru, dia lagi naik ke atas ya buat jalan ke haltenya nih. Haltenya ada di sebelah sini ya, jalanan masih terpantau ramai lancar. Gue selesain orderannya, dapat GoPay 12.000 ya, bintang 5 buat customer. Aplikasi oke banget. Ayo Jack, nih gue males banget nih kalau di sini muternya jauh ya pulangnya. Biar langsung dapat orderan aja Jack. Ya kalau bisa sih yang ke perumahan Pulau Gebang Permai lah, biar enak. Baik teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah, masuk orderan ya. Nih gue di depan stasiun Klender Baru ya, atau Pondok Kopi. Gue ngeliat nih Gojek depannya pakai becek merah, dia dapat orderan ya. Gue berhenti di sini, malah gue keburu masuk orderan tapi bukan di stasiun. Ya udahlah, mau nggak mau nih kan harus menggunakan cara-cara yang tidak benar ya. Oke, gue OTW ya, jemput customernya nih biar nggak kelamaan nunggu. Aduh, puyeng dah nih, baru turun dari flyover Klender Baru ya, udah macet total di sini. Lihat ya, bisa dilihat nggak bergerak sama sekali nih, 2 km lama ya. Tadi lagi enak-enak sekitar Pulau Gebang, ini malah turun. Ya udah nggak apa-apa nih, sabar-sabar dulu ya, karena jalanannya macet, mau gimana lagi. Kita tetap harus selalu ya buat semangat untuk hari ini. Gojek pasti ada jalan. Baik teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, gue udah sampai nih di Tadika Putri. Nih customer gue yang baju orange ya, bawa anak kecil tuh, pakai baju warna merah, dia mau sekolah TK ya. Bisa dilihat di sini masih ada sekolah ya, gue pikir sekolah udah libur. Ini anak-anak SD ya mungkin ya yang di sini. Oke, gue selesain orderannya, dapat tunai 14, dibayarnya 15, bintang 5 buat customer. Aplikasi oke banget, kayaknya gue mau nungguin aja nih masih di sekitar sini ya, karena kalau gue balik lagi tadi teman-teman bisa lihat macet total, jadi males dah. Baik teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, gue masuk orderan setelah mungkin kurang lebih 8 menit ya. Sekarang jam 7.42, ini gue lagi di BC Gopingkal ya, Gojek pinggir kali 213 ini. Basecamp-nya ya, teman-teman bisa lihat di sini udah banyak emblem-emblemnya juga, tapi orangnya nggak ada ya, masih kosong nih, gue cuma sendirian aja di sini. Nih gue di pinggir kali ya, Pingkal nih, Gojek pinggir kali ya, Gopingkal. Salam ya buat teman-teman Gopingkal, mungkin kalau ada yang menyaksikan video ini, gue numpang nih pagi ini ya di BC kalian, tapi kalian nggak ada. Oke, gue lanjut ya, siap-siap OTW jemput customernya. Ini ke Rasuna Said Jakarta, kita siap macet-macetan, Jakarta udah menganggil, gaspol. Baik teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah, udah sampai nih gue di imigrasi ya, di Kementerian Hukum dan Keamanan. Tentu itu customer gue yang lagi jalan ke dalam. Oke, jalanan terpantau ramai lancar, macet ya. Ini masih banyak proyekan juga di sekitar sini. Gue selesain ya ini orderannya, sekarang jam 8.27 ya. Dapat tunai 40, dibayarnya juga 40, bintang 5 buat customer.
aplikasinya oke banget ya, 45 menit yang perjalanan untuk trip yang ini. Seadanya ala kadarnya nih, Batagor es kopi ya. Nih, di tempat Batagor ya, kita istirahat dulu dah. Ini sekarang jam tengah 9-an ya, 8.33, 8.34 lah atau 8.35. Di belakang Wisma Kodel nih ya, Setia Budi, Jalan Karet Karya. Ya dah, hajar nih, pembukaan paket 15.000. Baik teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya nih, habis makan langsung masuk orderan ya, pas banget emang habis. Meskipun nih es kopinya belum habis, tapi nggak apa-apa, gue bisa habisin segera ya. Ya udah, gue habisin dulu nih es kopinya, habis itu gue siap-siap langsung OTW ya, jemput customernya nih, turun dari halte. Moga-moga aja dia juga masih agak lama gitu, biar nggak gue juga nggak terlalu terlambat buat jemput dia ya. Ya baik teman-teman, urusan mah macet lagi ya gue nih, proyek LRT Jakarta ya, aduh benar-benar menguras tempat ya. Jadi ini gue ada alasan ya, gue untuk tadi agak terlambat jemput, padahal sebenarnya sih terlambat jemput ya, satu alasannya macet, dua alasannya ya tadi gue lagi makan. Aduh ini sebenarnya nih apa namanya, nggak jalan gara-gara ada Gojek lagi ribut nih sama mobil. Aduh, tetap sabar ya, tenang ya untuk teman-teman mitra Gojek dan juga mitra online yang lain. Jalanan emang macet, biar aja cukup kopi yang panas, tapi kepala kita, otak kita, hati kita, pikiran kita semuanya harus dingin ya. Karena kalau nggak gitu nih, membuat susah seluruh masyarakat yang ada, pengguna jalan di perjalanan ini menjadi sulit ya. Kita lihat aja nih nanti gimana nih selanjutnya, apakah mau damai atau enggak. Baik teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya, gue udah sampai nih di Hotel Oasis Amir ya. Customer gue ya di depan gue ini tentunya pakai baju hitam, celana jeans ya. Di sini juga terpantau jalanan ramai lancar ya. Gue selesaiin orderannya, dapat tunai 11.000, dibayarnya 10.000, nggak apa-apa lah ya, kurang 1.000. Bintang 5 buat customer. Aplikasinya oke banget. Kita tunggu order berikutnya ya, moga-moga segera masuk. Amin. Baik teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya, setelah 11 menit nih gue nunggu di depan Hotel Oasis Amir ya, masuk orderan. Tapi ini di Hotel Oasis juga di ordernya, cuman dia mintanya di Menara Era ya, di sebelahnya nih tuh Hotel Oasis Amir ya. Gue masih bertahan, tadi sih gue gak apa-apa dapet lonjakan, ternyata gak lonjakan. Yaudah gue percepat dulu ya buat jemput customernya nih, biar gak kelamaan nunggu. Baik teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya, ini gue udah sampai di HK Restoran. Customer gue, mana ya dia? Udah hilang. Tadi dia nggak ke HK Restoran, dia mau nyebrang atau mau balik arah. Coba gue cari dulu ya, kali aja masih ada. Dia tadi pakai baju kuning, tapi kayak udah nggak. Oh ini ada nih, yang di mobil warna merah ini ya, tuh dia masuk ke dalam apa nih, butik kali ya. Yaudah, gue selesaiin orderannya. Dapat GoPay 9.600 ya, bintang 5 buat customer. Aplikasi juga oke banget. Nih langsung aja OTW nih, nyodok nih ke depan nih stasiun Juanda ya, bongkaran. Baik teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya. Aduh, ini setelah berapa nih, 35 menitan ya, 35-36 menit baru masuk orderan ya. Ini bongkaran sekolah nih. Iya benar nih, bongkaran sekolah ya. Kelihatan di sini yang pada pakai seragam pramuka nih ya, anak sekolah pulang. Gue dapetnya SMP 29 ya, 11 sama 19 kayaknya belum terlalu banyak yang pulang ya nih. Saya lihat sini udah ada yang jalan nih. Yaudah ini gue udah mau sampai, gue telpon dulu ya customernya nih, anak sekolah yang mana, karena seragamnya semua pramuka juga gue bingung ya kan. Baik teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya, ini gue udah sampai di Musola Al Wakaf ya. Ini customer gue tuh yang pakai seragam sekolah ya, dia jalan ke situ pakai tas biru, dia kayak mau belok kiri nih. Ini gue udah pernah nganter nih ya, entah berapa lama yang waktu yang lalu juga gue masukin dalam video vlog gue. Langsung aja gue balik kanan sambil gue selesain orderannya. Dapat tunai 15, dibayarnya juga 15, bintang 5 buat customer. Aplikasi pasti tentu oke banget. Baik.
teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, masuk orderan nih mobil, tahu ngapain sih? Jalanan lega aja pakai ngelakson-ngelakson, ribet ya. Ngambilnya dari kantor kecamatan Kebayoran Baru ya nih, gue lagi OTW. Males banget ya sebenarnya. 4,2 9.600, tapi ini 4,2-nya 4,2 yang enggak benar ya, aslinya ya sekitar 2,5 kilometeran aja, karena di mapnya dia putar-putar, tapi kita nanti jalannya nggak usah muter-muter ikutin map, yang penting cepet sampai aja ya. Kita langsung aja nih. Baik, teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya, gue udah sampai nih di Cika Thomas nomor 18 ya. Tinggal stamper gue di depan gue tentunya, pakai baju abu-abu ya, aduh nggak kelihatan kali tadi, ini gue kelihatan lagi. Dia lagi buka pagar ya, aduh depannya ini nih, kursus tir mobil dia yang punya kali ya. Oke, gue jalan, gue selesain orderannya. Dapat GoPay ya, Q6 9.600, bintang 5 buat customer. Aplikasinya oke banget ya, biar nggak pakai delay lagi ya Jack. Oke. Baik, teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya nih, untuk ketiga kalinya nih gue nongkrong di sini lagi ya, di Mystic lah biasa, Kerinci 5 depan Etla Milan. Masuk orderan ya dari Pasar Mystic nih, gue langsung OTW aja nganternya ke Ubur Islam ya, Bayoran deket lah tadi 3 km. Yaudah, gue percepat biar customer nggak kelamaan nunggunya nih. Baik, teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya, gue udah sampai nih di SD Grogol Selatan 05 ya. Tadi stamper gue Bu Guru juga tuh ya kayaknya, aduh. Bu Guru ini sering banget ya pada ninggalin siswanya lagi jam pelajaran, tapi kayaknya enggak ya. Sekarang kan udah jam-jam apa? Udah mau liburan gitu ya, udah mau bagi-bagi rapot. Ya udah, gue selesain ya orderannya. Dapat tunai 14, dibayarnya 15. Bintang 5 buat customer. Aplikasinya oke banget. Ayo Jack, segera masuk orderan lah. Ini udah mendung-mendung gini. Baik, teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya, masuk orderan dari SMK 30. Gua hampir lagi tadi ya sampai di base camp Kerinci 5. Tadi bisa dilihat juga gak ada orang ya, gue udah langsung OTW aja karena emang harus putar balik ya kalau di SMK 30. Tadi gue kira SMP 29, yaudah di sini nih kita muter balik ya. Kita percepat dulu nih buat jemput customernya karena udah mendung-mendung begini ya. Baik, teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya, gue udah sampai nih di musola ya, Gang Salih. Tuh customer gue yang pakai seragam pramuka ya, dia udah masuk ke dalam. Gue langsung jalan, putar balik lagi ya. Ini bertepatan dengan adanya azan zuhur ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang beragama muslim, selamat menjalankan ibadah. Semoga diberkati dalam segala aspek kehidupan, tentunya diberi kegacoran dan kesehatan ya. Gue selesain orderannya. Dapat GoPay 9.600, bintang 5 buat customer. Aplikasinya oke banget dah Jack. Baik, teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya, lanjut masuk orderan. Lonjakan, tahu dah lonjakan apaan, nggak niat banget ya ngasih lonjakannya. Ajar aja nih ya, terobos langsung, mumpung lagi lampu merah juga. 4 kilo 10.400 ya, emang harganya udah segitu, ngapain pakai acara lonjakan. Oke, gue jemput dulu ya biar nggak sampai kehujanan nih. Baik, teman-teman, puji Tuhan alhamdulillah ya, gue udah sampai nih di Bunga Cempaka ya, nih customer gue yang pakai baju hitam. Dia di depan rumahnya lagi minta duit dulu nih sama orang tuanya ya buat bayar Gojek. Ya udah, kita tunggu aja nanti gimana. Oh, ternyata kayaknya orang tuanya nih yang mau bayarin ya kan. Kelebihan nih, Bu. Ya, makasih ya. Ya, oke. Baik, teman-teman, gue udah dibayar ya. Jadi gue sekarang balik arah dulu nih karena gang kecil, sempit, susah juga, ya kan. Ini bisa dilihat di sini gangnya ya. Gue selesain orderannya. Dapat tunai 15 ya, tapi dibayarnya berapa nih? 19 ya dibayarnya. Bintang 5 buat customer. Aplikasi juga tentunya oke banget biar gacor gitu ya. Ayo Gojek.
Baik, teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, gue masuk orderan nih, udah hampir keluar nih, gue tuh lihat jalanannya kecil, cuma muat buat satu motor doang ya. Nih orderannya ke Rasuna Said ya, Geraha Activa. Gue otw dulu lah, jemput customer-nya dari Bunga Cempaka 2 ya. Kalau dilihat dari mapnya sih, belok sini nih, aduh, jalan-jalan kecil gini ya, penuh perjuangan nih, Gojek. Kita harus selalu semangat ya, buat jemput customer-nya, dan kita usahakan yang cepat dan terbaik. Wow, gelap, ada cahaya putih ya kan. Ya udah, mungkin udah sampai nih, belok kiri ya. Baik, teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah ya, gue udah sampai nih di Geraha Activa. Tuh customer gue yang pakai jaket hitam ya, hitam-hitam semua, tadi headsetnya jatuh dia. Nih Geraha Activa tuh tulisannya. Ya udah, langsung aja ya, gue selesain ordernya, tapi gue offline dulu sehabis trip ini karena capek ya, udah hampir 8 jam nih, udah mau jam 1 siang sekarang, jam 12.50. Bintang 5 buat customer, aplikasinya oke banget ya, tadi dibayarnya GoPay 19.200. dah, sementara istirahat dulu nih. Oke, jadi gue nggak lanjut ngojek karena nih banyak orang yang ngajakin gue buat males nih. Lihat nih orang-orangnya, muka-muka yang ngajakin gue males nih. Katanya, udahlah, banyakin aja dulu ngopinya tuh ya. Rokok, kopi, gelas harus dihabisin nih. Yaudah, hari ini gue dapet 14 orderan aja ya, 172.000 lah pokoknya. Bangga aja hasil segini, 8 jam, gak usah capek-capek lah. Gantian, buat yang lain juga butuh duit,